tamunya bawa anak istri ini. Istrinya di belakang ngobat. Biasanya mau ketemu ini. Iya. Tapi nggak buka warungnya. Oh, mau ke warungnya Mondi. Kesini tadi sengaja sekeluarga mau jajan ya? Oh, jajan niatnya penasaran masakannya bagaimana rasanya. Oh, gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warga. Ketemu lagi sama saya Didik Channel. Di vlog kali ini saya nyamperin blok nih di Lampu Merah Gondrong. Akhirnya ketemu juga, udah hampir 2 minggu. Oke warga, makasih udah selalu support, doa terbaik buat warga. Ini mas bloknya. Assalamualaikum mas. Salam. Kemana aja? Ada, lagi di Arab. Sehat kan? Baru mendingan kemarin. Apa sih, dada sakit. Sakit apa emang? Isek nafas. Asma. Berapa, 3 hari? Ah, 3 hari. Masuk angin kali. Iya, ada dari rumah habis pulang kerja kemarin nih warga, saya ke parkiran mas bloknya nggak ada, makanya langsung ke sini. Ini juga lagi ada tamu nih mas blok nih. Yo, assalamualaikum warga-warga. Nah, dari Royal. Mana nih? Dari Taman Royal. Oh, ini punya channel juga nih ya. Yang mau nonton suka bedil nembak. Namanya apa mas? Sniper Populer Channel. Sniper Populer ya, beda alam juga ini. Iya. Tak tanya-tanya mas blok dulu ya mas. Iya silakan. Emang mas blok kenapa tadinya sakit? Iya. Ramadan. Ini warga ketemu akhirnya, saya udah 2 minggu ya nggak ketemu ya. Ada dong. Iya. Soalnya saya pulang malam terus warga, jadi nggak bisa ketemu mas blok juga. Capek juga pulangnya malam, baru malam ini ketemu, jadi saya samperin. Alhamdulillah udah sehat. Udah makan belum? Udah. Tadi. Ini mau nyampe jam berapa? Udah malam. Malam soalnya anak-anak Sumatera mau kesini lagi kayaknya. Malam kita di dekat sini. Mas Bulok nemenin. Oh, Mas Bulok nemenin. Ada anak-anak dari Sumatera silaturahmi. Yang kemarin waktu kemarin. Itu. Oh, kesini lagi. Belum pulang apa? Ya gitu-gitu aja, mental-mentalan. Terkadang pada balik lagi kesini malam. Ini lampu merahnya masih ramai banget tuh warga. Ini yang request siapa namanya ya? Om Didi, saya pengen minta nomornya blok tapi saya nggak berani kasih, orangnya di Kalimantan katanya pengen ngobrol langsung. Saya mau kasih kan nggak enak, kalau mas blok boleh ngasih nanti saya kasih kalau mau main. Ya saya nggak tahu kan nggak ada fotonya di komenan. Ya katanya udah lama sih minta nomor WA nya Om Didi, pengen ngobrol langsung gitu. Yang di Kalimantan nih saya udah sampein ke mas blok. Siapa namanya? Saya lupa, ntar pasti komen ya. Biasanya rame. Tamunya bawa anak istri ini. Istrinya di belakang ngobat. Biasanya mau ketemu ini. Iya. Tapi nggak buka warungnya. Oh, mau ke warungnya Mondi. Kesini tadi sengaja sekeluarga mau jajan ya? Oh, jajan niatnya penasaran masakannya bagaimana rasanya. Oh, gitu. Harusnya kesininya siang. Siang kerja saya, Om. Udah nggak buka. Udah nggak buka? Jual. Oh, harga ternyata tempat dagangnya Mondi, maaf, udah nggak jualan lagi. Oh, saat. Ya mudah-mudahan lancar sih dapat kerjaan apa usaha apa. C
Siang Mas Blok marker tadi ya. Tadi kayaknya ramai juga. Ramai banget. Yang di status tadi tamu juga. Oh, teman saya tadi. Iya. Bentaran doang. Pergi lagi. Bangun dari sini saya langsung ke Boris. Ini anaknya sniper namanya siapa? Niko. Niko. Adiknya? Niko. Abida. Wait. Adiknya cantik ya pakai hijab. Soalnya mamanya ngumpet di belakang nih warga, jadi nggak kelihatan mamanya malu. Ini penggemarnya Kak Mondi ini. Foto-fotonya nggak ada. Tapi lama nggak, harusnya dari kapan ke sini? Kemarin-kemarin mau ke sini, cuma kan kerja saya Om. Jadinya bisanya gak, malam juga. Iya, malam juga. Ya mungkin besok-besok kalau libur aja. Ya insya Allah nanti kalau ada waktu di sini. Mas Blok kemarin pada ada acara itu pergi ke sana. Enggak pergi. Pas tanya ada acara di mana kali terus ya. Semalam tadi di Abata. Di Abata katanya ngopi Om, dia balik terus kerja di Pengayoman apa mana ya? Pengayoman. Iya. Iya, Pengayoman Cikokol. Oh iya dekat. Tapi saya mau ke situ malam kan pulangnya. Kalau sore dia datangnya juga jam 8 malam juga. Mas Blok urusan ini mukanya. Oh, dari kemarin urusan mulus. Enggak, emang ini lebih kurus lagi. Hanya nih warga pada komen urusan Blok kan. Jaga kesehatan Mas Blok. Begadang mulu. Ya itu kurangin begadang lah. Dan begadang terus lah. Kan ngamennya sampai paling jam 9 kan? Iya, jam 10 ya tidur aja. Pagi? Hah? Pagi bangun jam berapa? Apa ya? Bangun jam berapa? Bangun 11. 11. 12. Langsung ke parkiran. No, mamaknya pia di sono. Anaknya enggak di sini, ntar saya tanyain warga. Anaknya diungsiin di Sukabumi ya, Mas. Mas Blok kelihatan pucat mukanya. Lagi sama apa? Lagi sama neneknya dulu deh. Iya. Ya untungnya dia enggak nangisan ya. Abidah main apa? YouTube. Oh, nonton YouTube. Kok enggak nonton punya bapaknya? Tembak. Udah sekolah belum? Belum. Belum TK? Belum. Kalau Niko? Udah. Kelas berapa? 5. Kelas 5? Oh, udah kelas 5 masih kecil? Iya. Yeah. Iya, masih kecil ya. Umurnya berapa emang Niko? 12. Aslinya kelas 6. 5. 7. Oh iya benar, emang dia kecil. Tadinya sekolah di kafe FPD di sini. Oh, pindah. Oh. Jaga we enggak? Bang, jamu. Libur. Enggak apa-apa, jamu gawe di pasar. Tuh, ada gawe ya, tuh. Kok ngene iki ini Mas nang kene iki. Delok lampu merah. Lah ini tumben masih ramai banget ya Mas. Penuh banget masih. Iya. Sore. Kan udah jam 8 nih belum ya? Belum, 8.
Sanga. Mas Bulo enggak ngamen lagi nih. Ngamen lah. Terus ngamen tuh kalau lagi ngeblok si Abu. Oke deh kalau gitu. Oke warga, Mas Bulo biar ngamen lagi. Kalau sakit enggak usah ngamen dulu, Mas istirahat. Makan duit. Ya ngamen sebentar, yang penting cukup lah. Dengan banyakin ngopi, makan, biar sehat. Ya udah Mas, kalau gitu makasih waktunya ya. Jaga kesehatan terus Mas. Mudah-mudahan ngamennya ntar hasilnya lumayan cair. Pokoknya sehat terus, sudah gitu aja warga. Nanti yang minta nomornya komen aja. Boleh dikasih? Ntar gampang. Oke, itu warga udah jawab sendiri ya, karena saya juga harus izin Mas Blok juga. Itu jadi nggak boleh sembarangan saya ngasih. Maaf sekali lagi ya warga. Mudah-mudahan Mas Blok sehat terus aja warga. Minta doanya buat warga juga sehat semua. Makasih banyak dan selalu support buat teman-teman di jalanan, sehat semua juga, jadi lebih baik lagi pastinya. Oke Mas Blok gitu aja ya. Oke warga gitu aja, sampai ketemu di kegiatan saya Mas Blok sahabat beda alam ini, lagi gak enak badan. Sampai ketemu di vlog saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berangkat ngamen Mas Blok. Semangat Mas. Mas Blok lagi ngamen. Mudah-mudahan cair, amin. Lagi nggak enak badan warga Mas Blok.